Lingkungan Desa Jalawastu masih sangat asri dan sejuk. Kehidupan warganya juga sangat rukun dan bersatu. Budaya gotong royong dan semangat kebersamaan masih sangat hangat di sini. Indah sekali rasanya eksyenis. Yang seperti ini nih, baru namanya Indonesia. Ada sebuah upacara yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Desa Jalawastu. Namanya Upacara Ngasa. Upacara ini merupakan ritual bagi masyarakat Desa Jalawastu sebagai ungkapan syukur atas nikmat Tuhan dan memohon doa keberkahan atas usaha yang akan dilakukan di tahun berikutnya. Nah, actionnya sekarang Bro sudah ada berada di sini. Di sebelah situ ada Bapak Dodo sebagai ketua Jagabaya. Dan di sebelah Bro sekarang udah ada juru kunci. Sekarang kita mau nanya dulu ya. Pak, jadi sebenarnya makna dari doa gunung itu apa sih? Makna doa gunung ini turun temurun dari nenek moyang alaluhur suku Jalawastu. Intinya ada semacam sedekah gunung itu untuk mempersubur masyarakat setempat dan sekitarnya. Terima kasih ibadah barokah. Terus ke sini adat istiadat itu dilestarikan supaya diketahui masyarakat luar. Itu intinya. Terus setiap hari Senin Wage Salasa Kaliwon, juru kunci bersama rombongan sering nyapu supaya dikasih rezeki. Terus doa biar tanaman di lingkungan dan sekitarnya itu subur makmur, tidak terganggu oleh hama-hama yang sudah begitu. Terus kalau misalkan yang upacara ngaca ya, itu apa? Yang upacara ngaca itu persis seperti sedekah laut kalau di laut. Hasilnya dekat gunung. Terima kasih. Terima kasih ke Maha Kawasa, kepala leluhur di kampung budaya, supaya diberi kesehatan, keselamatan, kebarokahan, jadi orang kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan seluruh ngaranya umatnya gitu. Dikasih kesehatan, kejayaan, kesehatan raga di sini, ya begitulah dari nenek moyang kami yang pendahulu.